Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Alicia. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wih, Mio, enak sekali ini minumannya. Kamu suka gak? Aku suka kuenya, enak sekali kakak. Hari ini kita sekolah di sekolah polisi api dan sekolah polisi air ya kan Mio? Dan aku pakai baju warna biru. Ah, tunggu dulu, kenapa ya baju warna merah? Karena kakak kan polisi api. Oh iya ya, kalau kamu berarti polisi air kan? Tapi kita masih cilik, kita belum cukup besar buat jadi polisi. Jadi kita dipanggil saja, polisi cilik. Wih, itu dia Mio, lihat kantor polisinya, ada yang warna biru dan merah. Wih, punyaku yang mana ya? Punyaku yang warna biru. Enggak kakak, punya kakak yang warna merah, kan seperti api. Hah, ya sudah deh, gak apa-apa. Wih, coba nih, kantor polis Koban jadi kosong deh gara-gara gak banyak orang yang pindah ke sini nih. Kalau gitu mari kita pergi dulu ke sekolahnya, ayo Mio. Aku penasaran sekali, pasti di situ banyak orang. Hah, waduh, gak ini, kenapa sekolahku semuanya pada api ya? Wah, kalau kamu punya pada air ya kan Mio? Wah, saling tetanggaan, padahal kelemahan api itu kan air. Ah iya, gak apa-apa, kan soalnya polisi-polisi di sini baik. Dan itu, wih, besar sekali. Dan juga di tengah-tengahnya ada dua penjara ya kan Mio? Iya. Waduh, kenapa di sini? Ibu guru, maafkan aku terlambat. Gak apa-apa Yuta, kamu langsung aja ya ke dalam. Tetapi aku mulai lihat dulu nih. Kenapa ya semuanya pada cemburu di sini? Waduh, kok mobilnya penyok-penyok? Mobilnya juga terbakar. Sepertinya karena di sini terlalu panas ya, jadinya terbakar semua. Iya kakak, sampai hancur lebur gitu loh mobilnya. Waduh, bagaimana dengan orang yang di penjara di sini nih? Aduh, pasti kepanasan deh. Kalau gitu, ibu guru aku izin masuk dulu ya. Iya, masuklah Yuta, silakan. Di sini semuanya tahan api. Dan kamu juga nggak bakalan kena kepanasan. Hah, ini apa? Botol ini ya? Oh, sepertinya ini botol yang harus digunakan biar aku tahan api. Oke, aku sudah gunakannya. Lah, itu Kak Sakura? Waduh, kenapa? Di sini ada polisinya ya? Halo, Kak Sakura? Iya, aku di sini. Hah, Kak Sakura ternyata di bagian api ya? Terus kalau di bagian air ada apa ya? Wih, di sini semuanya penuh dengan api ya Kak Sakura. Itu bahkan kendaraan khusus supaya ada darurat. Wah, bahkan kendaraannya juga lava. Keren. Wih, kalau kita aku mau lihat-lihat dulu nih. Wah. Wih, Kak Sakura, aku mau keliling-keliling dulu nih di sini penjaranya. Wah, ternyata penjaranya juga bisa connect ke penjara yang biru ya. Terus di sini aku mau lihat-lihat lagi. Wih, penuh dengan api nih, kalau di penjara di sini pasti kepanasan. Hati-hati Yuta. Awas Yuta, nanti kamu terperangkap. Iya, ini aku hati-hati kok. Sekarang aku mau naik dulu nih ke lantai 2. Ada apa ya? Wih, coba ini di sini ada dapur juga ya. Aduh, kenapa aku jatuh? Ya, gara-gara aku kurang pandai nih. Oke, sekarang aku sudah di atas. Hah? Kok di sini toiletnya kebakaran? Wih, nggak boleh nih aku duduk di sini nanti. Wah, untunglah aku sudah pakai botol ajaib tadi. Sekarang aku bahkan bisa tidur di api-api. Dan wih, jendelanya keren juga ya. Kalau gitu aku mau pergi dulu deh nih, mau turun ke bawah. Soalnya aku mau keliling-keliling lagi. Hehehe, Kak Sakura, aku boleh kan naik mobilnya? Boleh. Hah, lihat ini, mobilnya keren sekali. Aku mau naikin deh. Nah, ini sekarang adalah sekolahku, sekolah polisi air. Wah, kamu tahu nggak nih, aku sudah sekolah lumayan lama di sini dan di sini seru loh. Kamu juga mau ikut? Benarkah? Apakah kita bisa main air? Dan ada bebek-bebek kan? Wah, asik. Aku kan suka bebek. Kakak, di sini aku juga bisa lihat ke dalam penjara itu. Weh, Mio, kok tiba-tiba kamu di sini? Kamu kan Kak Takagi. Aku bisa sampai di sini. Ya dong, sekarang aku jadi polisi paling keren. Jujur aja sih yang nggak paling keren. Di sini juga ada mobil polisi. Hah? Wah, kakak. Kok kakak di situ? Hah? Tunggu dulu. Waduh Mio, kamu kok gak boleh lewat? Oh iya, aku baru ingat. Di sini ada sebuah dinding rahasia ini. Soalnya nanti kalau misalnya kamu masuk ke sini, nanti kamu bisa kebakaran. Haha, kamu gak bisa masuk. Masa iya? Ya dong, di sini kamu harus pakai botol minyak rahasia dulu. Haha. Pasti ada pembatas tidak terlihat. Makanya Mio, kamu harus pakai botol minyak rahasia biar kamu tahan api. Ah, kesel deh. Kalau begitu aku mau lihat dulu. Wah, ada bathtub warna-warni. Aku suka banget. Terus di sini juga ada kasur yang terbuat dari air. Wah, aku melayang, keren banget. Dan di sini juga ada klosetnya. Pemandangan di luar keren sekali. Aku mau lihat dulu deh. Wah, bahkan kacanya juga terbuat dari air. Keren banget. Aku suka. Wah, sepertinya sekolah api keren sih. Cuman aku juga pingin ke sekolah air. Kak Sakura, aku boleh kan pergi ke sekolah polisi air? Boleh nggak ya? Soalnya kamu ini kan di sekolah polisi api. Kalau kamu ke tempat air, nanti kamu bisa padam. Hah, nggak apa-apa, nanti
lagi botolnya. Wih, keren. Di sini juga ada mobil bebek-bebek kan. Dan Mio, kamu mandi di bathtub biru. Aku juga mau deh mandi di bathtub yang warna merah. Kan aku dari polisi merah, ya kan Mio? Kalau aku warna biru, soalnya aku dari polisi air. Mau gimana pun polisi merah lebih keren nih. Coba ini, keren kan? Keren nggak? Enggak dong, soalnya kenapa kakak berada di polisi air ya? Iya, kalau gitu aku mau pergi balik dulu deh ke sekolah polisi api. Di sana tempat tidurnya terbuat dari api nih. Waduh, wih, aku bakalan jatuh dulu. Lah, tapi kenapa ya? Dan itu mobilnya dari sekolah polisi air keren sekali, tapi dari sekolah polisi api penyok-penyok gara-gara kebakaran. Aduh. Enggak Yuta, itu cuma pura-pura aja loh. Wah, ternyata cuma pura-pura ya. Ya sudah, aku mau pergi dulu nih. Wih, di sini dia. Mana ya tempat tidurnya semuanya terbuat dari api. Jadi aku malah kepanasan. Ya sudah, kalau gitu aku bakalan tidur di yang mana ya. Semuanya kepanasan nih. Nanti aku bakal kemasan. Waduh, panas. Enggak sih, kan aku sudah pakai botol minyak rahasia. Ya sudah, aku mau tidur dulu. Aku adalah manusia air dan lava. Hari ini aku akan menaklukkan kota Sakura. Aku akan mengumpulkan pasukan dari api dan air. Soalnya aku pingin jadi raksasa nih. Jadi kalau aku pingin jadi raksasa, harusnya aku harus kumpulkan pasukan dulu. Soalnya si penyihir yang mau membuatku jadi raksasa bilang itu nih. Wih, coba ini, di sini banyak sekali airnya. Air laut sedang naik nih, bahkan sampai pelabuhan tenggelam. Kalau gitu bagus lah, aku bisa bertahan. Tapi walau aku punya tubuh atas bagian atasnya air, kakiku terbuat dari lava. Jadi aku gak boleh pergi ke air sepenuhnya. Sama juga nih, aku gak boleh ke lava sepenuhnya. Soalnya tubuhku juga ada airnya. Oke, coba nih, di sini. Wih, airnya lagi naik semua ya. Bahkan sampai pelabuhan tenggelam. Ya sudah, kalau gitu aku bakalan cari pasukan dulu nih. Biar nenek sihir bisa buat aku jadi raksasa seperti impianku. Gimana ya biasa tempat kota Sakura berkumpul orang-orangnya. Kalau gitu aku pergi dulu nih. Hati-hati, jangan sampai ada mobil. Wih, sepertinya ada emak-emak nih. Aku bakal ubah-ubah dia menjadi... Kamu siapa? Tunggu dulu, belum berfungsi ya kekuatanku. Oke, 3, 2, 1, ya, bro. Aku adalah manusia air. Oke, aku harus kumpulkan lagi nih pasukan lain. Kamu juga harus ikutin aku ya. Lah, itu ada orang tuh lagi sendirian di taman. Wih, cocoknya aku jadiin apa ya? Jadi monster? Jadi... Kostum baru ya. Kostum setengah. Lava. Nah, bagus. Sudah ada lava ya. Lava sama air. Cuman kalian jangan deket-deket. Nanti kalian malah bercampur jadi satu. Tapi kita harus kumpulkan dulu nih lebih banyak pasukan lainnya. Di mana ya? Ada pasukan lain nggak sih di sini? Soalnya di sini seperti kosong sekali. Aku juga pengen jadi raksasa nih. Semoga impianku terwujud, ya kan? Aku juga pengen jadi sepertimu. Tidak. Hanya aku yang boleh berubah menjadi raksasa. Kalian juga akan berubah. Kalian siapa? Kami adalah mau belanja apa ya? Aku mau mengubah kamu jadi air. Bagus. Sudah ada berapa nih pasukannya? Sepertinya sudah 1, 2, 3, 4. 4 manusia air. Ayo bos, lihat ada yang lagi joget. Tidak, mobilku hilang. Mobilku habis dirampok. Waduh. Kok aku berubah jadi manusia? Lava. Nah, bagus. Sudah banyak ini yang aku ubah. Kamu kenapa juga nih? Bapak-bapak sama ibu-ibu itu. Aku jadi manusia air. Bapak ini juga kenapa sendiri di tengah jalan? Nah, lava. Bagus nih, hampir semuanya mana jadi lava. Mobilku mana? Kenapa kamu masih bicara seperti manusia biasa? Harusnya kamu sudah jadi lava. Baiklah, kalau kita aku bakal cari orang berikutnya nih. Aku akan menguasai dunia. Sepertinya di sini juga ada dua orang nih di sini. Iya. Kamu mau? Aku jadi air. Nah, kakek, aku akan memberikan kamu kostum Halloween baru. Kamu bakal berubah jadi manusia lava, oke? Lanjut lagi nih. Gimana ya tempat-tempat yang bagus? Coba kalian rekomendasikan. Itu di situ, bos. Di situ dekat parit. Restoran sushi. Bagus. Oke, kalian berdua bersiaplah. Kalian, boom. Tolong. Itu kenapa ya? Kok di luar pelangganku semuanya warna lava dan warna air. Aduh, nggak bisa masuk. Tadi aja di tempat lainnya kalian. Kok ini apa sih ini? Kok malah masuk ke dalam air?
ingin bersatu dengan air. Aku ingin bersatu dengan air. Lah, yang lain jangan deket-deket. Nanti kamu malah berubah jadi air juga. Ayo sini, naik ke atas. Aduh. Oke. Sudah banyak ini aku kumpulkan. Aku jadi happy. Hahaha. Oke, semuanya ayo ikuti aku. Kita akan menguasai kota Sakura. Siap, bos. Siap, bos. Ya, siap. Aku adalah manusia lava. Nah, lanjut lagu ini. Di sini ada apa ya? Ada siapa di sini? Halo, Pak. Ramuan ya? Kamu mau beli ramuan? Tolong. Kamu berubah jadi air. Sekarang sudah berapa ya pasukanku? Kayaknya udah banyak banget nih. Kalau kita lanjut lagi. Di sini ada gedung apa ya ini? Gedung apa ini? Bangunan apa ini? Kenapa dah? Berubah. Asik nih. Aku sudah berhasil mengeprank mereka. Temanku berubah. Aku juga. Iya, bos. Aku juga mau jadi seperti kamu. Nah, lanjut lagi. Di sini ada tempat takoyaki ya. Tempat takoyaki ini ada kakek-kakek di sini. Kamu harus berubah. Beli apa ya? Aku mau ikut kamu. Bagus. Kalau gini aku bisa jadi raksasa. Waduh, kenapa semuanya pada ngumpul di sini? Kenapa sih semuanya terus ngikutin aku? Kayaknya aku benar-benar seperti bintang TV ya. Ayo sini ikutin, Pak. Nah, sudah bagus nih. Hei, kenapa mana? Aduh, nabrak di pintu. Takoyakiku jadi gosong tadi. Nah. Oke, aku sudah ubah jadi manusia air di sini. Ayo kita makan, Bas. Ayo kita makan. Iya. Tapi sebelum makan, kita harus blam. Sudah banyak sekali nih yang jadi lava dan air. Aku benar-benar terkenal. Hahaha. Bos. Aku rekomendasikan ke polisi. Tapi di sini juga ada dua orang nih. Ubah dulu. Tidak. Tolong. Aku manusia lava dan temanku manusia air. Nah, bagus. Sekarang kita harus ke kantor polisi seperti rekomendasi kamu. Ada makhluk aneh. Coba kita lihat dulu. Tidak bisa. Kamu sudah berubah. Tolong. Tolong. Yuta dan Mio, tolong kami. Aduh, tapi sepertinya ibu polisi Io itu sepertinya nggak bisa berubah. Dia kebal ya. Aduh, ya sudah kalau dia kebal. Coba awas, lagi. Awas, Pak Ken. Awas. Waduh, kok sahabatku jadi lava tapi aku nggak sih? Soalnya mereka kebal nih. Tiga orang ini kebal. Itu siapa? Mereka semua kebal, jadi nggak bisa aku ubah. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku harus segera telepon ke Yuta dan Mio, telepon darurat. Nggak usah dipeduliin mereka. Kalau mau telepon juga nggak apa-apa. Tapi sekarang kita mau masuk ke kantor polisi itu. Tapi kan di sini juga ada yang air. Nanti kalau misalnya masuk ke kantor polisi, lava nanti malah menguap. Kalau gitu mari kita susun strategi dulu, ya kan? Iya, bos. Ya, kita harus kumpulkan pasukan. Ya, bos. Ya, kalau gitu aku mau lihat-lihat dulu nih. Wih, di sini ada siapa nih? Ada sasaran empuk. Ayo kita segera buat mereka menjadi lava dan air. Bam, berubahlah menjadi lava dan air. Oke. Waduh, lagi-lagi aku dikejar-kejar sama fansku yang banyak sekali. Bos, aku mau jadi seperti kamu. Lihat, ada kostum aneh. Tolong. Nah, bagus. Hampir semuanya sudah berubah. Kalau begini, kita sudah bisa menguasai kota Sakura, ya kan? Iya, bos. Ya bos, ya ayo segera kita kuasai kantor polisi itu juga. Ya, kalau gini kita sudah cukup nih pasukannya buat masuk ke kantor polisi itu. Wah, senang sekali nih, aku bakalan bisa jadi raksasa dan menjadi penguasa dunia. Lava dan air. Nah, tapi aku buat dulu nih banjir lava biar kalian semua bisa tahan. Tidak, kami para air sudah menguap. Nah, nggak apa-apa nih, aku sudah tambahkan lapisan air juga. Jadi lava dan air bisa bersatu. Jadi kalau misalnya lava gak bakalan hilang kalau kena air. Dan air gak bakal menguap kalau kena lava, ya kan? Iya, bagus. Ide yang bagus. Yang bagus, bos. Iya, bagus, bos. Nah, ayo kita kuasai juga nih kantor polisinya. Hahaha, siap-siap kantor polisi. Tapi kita lupa susun strategi. Gimana cara biar api dan lava bisa masuk ke sana dengan aman ya? Ya bos, soalnya kan aku lava. Kalau aku masuk ke kantor polisi air, nanti aku bisa hilang. Ya, pintar-pintar. Kedengarannya ada laporan dari Ibu Iyo, katanya. Benar, di luar ada banjir lava dan air. Mereka semua bersatu, aneh sekali. Gak mungkin lava dan air bisa bersatu. Ada monsternya juga, mereka aneh sekali. Aku akan menguasai dunia. Tunggu dulu, kenapa ya di sini pada kok ada polisi? Cepat kamu kesini polisi. Untungnya aku punya ini, punya Yuta dan Mio. Pasti mereka bisa membantuku. Takagi, di mana Yuta dan Mio? Di atas si Mio, Yuta lagi tidur.
Ke kamu Mio, kamu harus segera bantuin aku. Kenapa kakak? Katanya di luar ada monster api dan lava. Mereka semua bersatu. Kita bisa menguasai dunia. Ya, ayo kita menguasai dunia. Itu dia mereka, itu dia. Kan kakak Sakura, kalau begini nanti polisi air dan api bakalan melenyap. Kita harus segera memusnahkan mereka. Ada apa sih kok kalian teriak-teriak? Gini, kalian harus lihat di depan sana jadi begini dan begini. Jadi kalian harus bantu kain kami ya. Aduh, kok di sana ada banjir lava tapi dan air cuman kok bersatu ya? Kamu juga, rambut yang kuning, ayo segera bantuin kami. Wah, biu. Sepertinya itu ada suara Yuta dari atas. Iya, Yutanya. Lah, Yuta? Kemana sih Yuta? Wow. Kak Sakura ngapain sih? Aku lagi tidur nih di sini di kantor polisi api. Aduh, malah tidurnya di luar sana. Kok di atas sana? Masih di luar sana kok ada pasukan api dan air? Siapa yang buat Kak Sakura ya? Makanya Yuta, kita harus segera lawan mereka. Hah? Lawan mereka? Kalau gitu ayo kita lawan mereka dulu. Tapi gimana ya cara kita lawan mereka? Hah? Kamu Mio? Juga Mio. Gimana tapi kita cara lawan mereka? Di sini kan ada api. Kalau air kita masih bisa pijak. Tapi kalian gak bisa masuk ke sini kan? Ya kan? Gak bisa kan? Lihat dia, setengah air, setengah lava. Tapi tubuhku gak boleh kena lava. Soalnya kalau aku kena lava, kita bisa hilang nih, bisa menguap, ya kan? Tapi kami enggak. Kakak gitu, gimana cara kita melawan mereka? Tunggu dulu, dia bilang tadi bagian atasnya kan air, bagian bawahnya kan lava. Kalau gitu gimana kalau kita tembak bagian atasnya yang air itu dengan pistol lava dan bagian bawahnya dengan pistol air, ya kan? Betul, tapi pertama kita nggak bisa ke sana Yuta, makanya kita harus buat ini sebagai pijakan ke sana. Wah, Kak Sakura pintar sekali. Kalau gitu ayo ya. Nah, ini adalah yang mobil pertama, bakalan aku letakkan di sini agar kita bisa lompat. Waduh, panas. Untung mobil polisi kita tahan air dan tahan api. Bagus sekali. Aku ngapain ya? Aku nggak tahu aku mau ngapain. Bagus, mereka nggak punya strategi. Sekarang giliran aku nih. Aku bakalan ambil ya. Tadi disuruh ambil pistol api nih dari Kak Sakura. Pistol api buat tembakin mereka. Oke, di sini sepertinya ada ya. Tapi pertama-tama aku harus bawa dulu nih mobil api ini. Brum 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 brum. Hati-hati. Ada mau ngelabrak nih. Hati-hati kakak. Ya sudah, aku letakin. Kok bisa teleportasi ke sini ya? Tapi kan aku jadi nggak perlu kena lava. Ya sudah, nggak apa-apa nih. Sekarang aku mau ambil. Nih dia, mobil jelly. Bahkan aku bisa kelihatan dari dalam karena mobilnya terbuat dari air. Oke, aku bakalan bawa nih sebagai parkour ke tempat tadi ya. Brum 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 brum. Aduh, hati-hati, jangan nabrak-nabrak lagi. Ayo, siap-siap. Aku sudah membawa mobil air. Bersiaplah kamu monster. Aduh. Bersiaplah kamu monster setengah lava setengah air. Kamu pasti bakalan hilang, ya kan? Iya, kalau kita semua akan lawan mereka. Tapi aku mau ngapain ya? Aku nggak tahu kamu mau aku mau ngapain. Dan aku cuma berdiri tegak doang. Udah, nggak apa-apa. Serahkan ke kami. Udah, ayo cepat Kak Sakura. Kak Sakura ambil dulu nih senjata rahasianya. Aku bakalan ambil dulu. Ya, tunggu di sini dulu ya kalian Yuta dan Mio. Jangan sampai kalian kena api dan lava airnya. Iya, kami aman kok. Soalnya kan kami tangguh sekali. Kak Sakura ambil dulu ya pistol apinya. Soalnya ada di dekat bagian polisi api. Nah, ini dia. Ada di balik dari pintu ini. Aku sudah dapat. Ini dia, cuman satu. Tapi karena dengan ini, aku bisa menghilangkan mereka semua. Ayo Yuta, giliran kamu ambil yang pistol air. Iya, aku bakal ambil pistol airnya dulu nih. Wing, aku adalah polisi Yuta. Aku bersiap untuk menaklukkan si monster itu. Oke, di mana ya? Sepertinya di sini. Nah, ini dia pistol airnya bakalan memusnahkan dia. Padahal pistolnya seperti pistol biasa. Yaudah, ayo Kak Sakura. Kita sudah siap untuk membasmi monster api dan air itu. Bagus ya, aku bakal parkour dulu. Hup, tandu, loncat lagi dan yeah. Kamu mau ngapain, Dek? Gak ada ngapa-ngapain kok. Tapi cobain ini kekuatanku. Siap. Waduh, bagian tubuhku kan atasnya air, jadi gak boleh kena api. Waduh. Kami yang air jadinya kepanasan. Gak ini tubuhku menguap. Waduh, tapi kakiku masih aman sih. Tapi mau gimana pun gak bisa. Hai Kak Sakura, cepat Kak Sakura. Iya, di sini. Aku sudah bawa pistol airnya. Maksudnya api. Enggak, maksudnya air. Aduh, gimana sih Kak Sakura ini? Yaudah,
Wah. Oh tidak, kami lenyap, kami lenyap. Waduh, kakiku kan terbuat dari lava, jadi gak boleh kena air. Wah, tolongin. Aduh, gimana ini, aku pergi ke sini. Kena air, kena lava. Pusing, aduh. Bagus kak Sakura. Tapi kenapa kak Sakura jatuh ya? Oh tidak, bos kami sudah musnah. Sekarang kami harus bagaimana? Oh, seru juga nih, kami cuma tukang nonton. Tolongin, aku gak mau kesini. Sini kamu, harus masuk penjara ini sampai kami akan membebaskan kamu. Waduh, gawat. Tunggu dulu, kenapa aku di penjara di sini ya? Lebih aku tepatnya, aku gak bakalan bebaskan kamu selamanya. Tidak. Ayo. Sekarang aku sudah selamat nih, Kak Sakura, ayo bawa semua pasukannya dulu. Kalian bakalan aku sembuhkan ya, soalnya kalian itu kan manusia biasa. Nah, suster, di mana tempat bisa menyembuhkan mereka semua? Waduh, kenapa tiba-tiba di sini banyak sekali lava dan air ya? Iya, ini dia tempatnya. Kalian bakalan disembuhkan di sebelah sini. Wah, tidak. Kenapa kami dimasukin ke sini? Tidak. Baguslah. Sekarang aku juga harus nyentar dulu mereka. Wih, banyak sekali. Nah, sekarang giliran aku bakal cek dulu nih si manusia. Manusia setengah lava dan setengah air. Di penjara di mana ya? Oh iya, kan kakinya lava. Jadi dia di penjara di tempat air saja biar dia kedinginan. Oh tidak, selamatkan aku. Dek, tolongin aku ya. Tolongin aku. Oh tidak. Hahaha, kamu gak bisa pergi lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dia videonya. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman. Dadah. Asik sekali ya hari ini.